Jika biasanya jemaah pengajian mendapatkan besek berupa nasi kotak, sebuah acara maulid Nabi di Kalimantan Selatan ini justru memberikan sebuah handphone kepada para jemaahnya. Kejadian yang turut diabadikan dan diunggah oleh Wafi Syafi di akun TikToknya itu sontak menyita perhatian banyak warganet. Berkah di bulan maulid Nabi, tulisnya dalam keterangan video. Tampak dalam video saat para jemaah melantunkan shalawat Nabi sembari diiringi alat musik, nampak di tengah-tengah mereka terdapat sekumpulan box handphone di lantai. Kemudian, terlihat seorang pria tengah sibuk membagikan satu persatu box handphone itu kepada para jemaah yang datang. Diketahui, peristiwa dalam video itu terjadi di Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Walau sejumlah warganet meragukan isi dari box handphone tersebut, tak sedikit dari mereka melayangkan guyonan dan meminta titik lokasi dari pengajian tersebut.